Duše moja, duše Shalom Aleichem, Shalom Mesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ini baru pertama kali saya kesini sesudah dibangunnya Ikonostasion. Selamat atas yang telah dibangunnya ini sehingga tak ada tempat untuk beribadah. Hari ini adalah hari raya Epifani. Apa? Epifani itu artinya penyataan atau penampakan, yaitu penampakan Yesus sebagai yang ilahi waktu dia dibaptiskan di Sungai Yordan. Gereja Roma Katolik juga punya perayaan Epifani, tapi yang dirayakan beda. Yang dirayakan adalah kedatangan orang Majus di Yerusalem waktu mencari Yesus yang dilahirkan. Kita buka. Kita yang dirayakan adalah pembaptisan Yesus. Perayaan orang Majus itu masih termasuk perayaan Natal di dalam kita. Masih dalam lingkup perayaan Natal. Nah, karya Kristus yang kedua, dia menampakkan diri inilah di Sungai Yordan, itulah yang dirayakan sebagai perayaan Epifani. Pada zaman purba, perayaan Epifani ini memang dijadikan satu dengan perayaan Natal. Jadi dulu perayaan Natal itu bukan merupakan perayaan terpisah, tetapi perayaan yang dirayakan bersama-sama dengan perayaan pembaptisan Kristus. Hanya kira-kira pada abad kedua perayaan ini mulai dipisah. Perayaan Natal dirayakan pada kalau tanggalan yang baru 25 Desember, tanggalan yang lama 6 Januari. Tapi sebenarnya perhitungannya sama, 6 Januari itu adalah perayaan baru untuk tanggal 25 Desember. Jadi kalau ada orang mengatakan perayaan tanggal 25 Desember itu mengikuti perayaan penyembahan berhala yang baru diadakan oleh Kaisar Roma, secara fakta praktek liturgi gereja kita ternyata itu tidak benar. Tidak ada itu. Memang pada waktu Kaisar Marcus Aurelius, kalau saya tidak salah, Kaisar Romawi, ketika mereka melihat bahwa orang-orang Romawi penyembah berhala ini banyak yang jadi Kristen dan banyak merayakan perayaan terang lahirnya Kristus ini, lalu dia berusaha untuk membangkitkan agama berhala itu dengan jalan menciptakan perayaan untuk dewa mereka, yaitu dewa matahari, namanya dewa Sol Invictus, artinya matahari yang tak terkalahkan, untuk menandingi perayaan Natal. Dan perayaannya dinamakan perayaan Saturnalia, artinya perayaan hari matahari. Nah, ini banyak orang keliru, disangka Kristen yang niru itu, padahal sebaliknya. Kaisar Marcus Aurelius itu sebenarnya yang meniru Natalnya orang Kristen. Karena orang Kristen merayakan Natal pada waktu itu karena tidak terpisah, tidak kelihatan, merayakan Natal dari awal bersama-sama dengan perayaan Epifani. Merayakan Natal bersama-sama dengan perayaan pembaptisan Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa dirayakan pembaptisan Kristus itu? Yang pertama. Kedua,
Apa maknanya perlu dirayakan? Apakah Yesus berdosa sehingga harus dibaptis? Ini yang banyak dipertanyakan oleh orang. Ya. Mari kita baca bacaannya dari Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Mengapa dia datang dari Galilea? Ya memang itu kampung. Kampung Nazaret. Lalu dari Nazaret dia mulai di Kapernaum. Kapernaum itu di pinggir danau. Nazaret itu di atas bukit. Tapi berdekatan. Saya sudah kesana. Nazaret itu di atas bukit, Kapernaum itu di pinggir danau. Makanya danau ini disebut Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Gaderen, macam-macam namanya ini. Ya. Tapi danau yang satu itu, di Israel tidak ada danau lain, yaitu. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus menangkap ikan, ya di tempat itu, memang tidak ada yang lain. Ya. Nah ini ada kampung namanya Kampung Kapernaum, karena dia tinggalnya di situ. Sungai Yordan itu di dekat Yordania sekarang perbatasan dengan Israel, maka barulah dia turun dari Galilea ke Yordan. Kenapa dia kesana? Baca lagi. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh. Pertanyaannya, kok Yohanes membaptis? Apakah dia orang Kristen? Bukan. Dia orang Yahudi. Baptisannya ini bukan baptisan Kristen. Baptisan ini adalah upacara pembasuhannya orang Yahudi, namanya Mikweh. Jadi, asal mulanya dari upacara pembasuhan yang ada dalam kitab Imamat pasal 15. Coba kita baca. Di dalam kitab Imamat 15 kita baca demikian. Banyak orang keliru, Yohanes disangka orang Kristen. Ketika Yesus belum disalib, belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga, belum ada orang Kristen. Jelas? Menjadi pengikut Kristus adalah Kristus yang telah mati disalibkan, yang telah dikuburkan, telah bangkit, naik ke surga, baru itu Kristus. Oleh karena itu pengikut-pengikut Kristus sebelum kejadian kebangkitan Kristus itu masih orang Yahudi semua. Ya, awas tadi, nabrak-nabrak. Itu masih orang Yahudi semua. Dan semua yang dilakukan Yohanes ini dilakukan menurut aturan agama Yahudi. Dia belum orang Kristen. Nah, coba kita baca dalam Imamat 15. Ya. Di dalam Imamat 15 kita baca demikian. Ayat yang kedua. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Orang Islam masih begitu. Kalau mengeluarkan lelehan harus mandi. Namanya mandi jinabat. Nah, ini dari Alkitab sebenarnya. Ya. Terus beginilah kenajisannya, berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahan, sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka inilah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga, pokoknya apa saja yang disentuh najis. Kalau orang lewat diludahi ya najis. Sehingga ini harus tunggu sampai selesai lelehan itu, baru diadakan pentahiran.
Kita baca di dalam, kalau dalam Islam enggak langsung, malam itu juga malam itu lelehan ya, waktu malam itu mandi gitu kan, di keramas gitu kan namanya. Dalam agama Islam, agama Yahudi enggak, tunggu dulu ya. Coba kita baca ayat yang ke-13. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Tunggu 1 minggu. Udah enggak keluar, tapi tunggu 1 minggu. Terus? Untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir. Kalau membasuh tubuh dengan air mengalir artinya apa? Menyelamkan diri ke dalam sungai. Ngerti? Perempuan juga gitu sama. Kalau lelehan, kalau sudah waktunya tamu datang, tamunya udah pulang, dia harus juga gitu. Nah, coba kita baca di dalam ayat yang ke 18 ya. Perempuan. Juga seorang perempuan tidak pembersihannya. Kita lihat pembersihannya. Ayat 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tertukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Tapi kenajisan itu dibersihkannya dengan cara dibasuh. Dan pembasuhan inilah namanya mikweh. Oleh karena itu sampai sekarang di sinagoga, sinagoga itu rumah ibadahnya orang Yahudi ya. Kalau orang Islam punya masjid, orang Kristen punya gereja, orang Yahudi punya sinagoga. Ya. Di sinagoganya tiap orang Yahudi itu ada kolam. Kolam untuk mikweh. Nah, awalnya memang itu tujuannya, kolam ini hanya untuk pembersihan dari lelehan tadi. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Lama-lama, lelehan itu dianggap sebagai simbol setiap dosa apapun, terutama dosa penyembahan berhala. Sehingga pada abad pertama, pada zamannya Rasul Yohanes itu, Nabi Yohanes itu, ya, para rabi, rabi itu guru-guru Taurat, ya, para rabi, ulamanya orang Yahudi itu namanya rabi. Para rabi menentukan bahwa kalau ada orang-orang non-Yahudi penyembah berhala yang mau memeluk agama Yahudi, ada 3 syaratnya. Kalau laki-laki belum disunat, harus disunat dulu. Kalau laki-laki sudah disunat, atau perempuan, ditusuk dengan jarum di bagian yang tadinya disunat, agar mengeluarkan darah. Lambang dia disunat. Baru sesudah itu mempersembahkan burung tadi, lalu dia dibasuh dari dosa dia masa lalu karena menyembah berhala dengan mikweh. Jelas? Jadi yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu bukan baptisan Kristen, karena dia bukan orang Kristen. Itu mikwehnya orang Yahudi. Nah, bukan hanya itu saja. Kalau ada orang hidupnya berdosa dan ingin kembali kepada Tuhan, datang kepada rabi, pertobatannya itu harus ditandai dengan pembasuhan mikweh. Makanya dia mengatakan, datang kepada Yohanes bertobat dengan dimasukkan ke dalam air. Ini adalah mikwehnya orang Yahudi. Jadi jangan keliru, disangka namanya saja baptis itu kan terjemahan. Baptis itu bahasa Yunani, baptiso,
artinya saya menyelamkan. Nah, mikwa itu diselamkan tidak? Iya. Kalau Yahudi punya nama sendiri. Kalau Yunani tidak ya, pokoknya diselam. Lah selam itu bahasa Yunaninya adalah baptismos. Baptisa. Jadi kalau orang Jawa bilang itu, baptisan itu artinya sulup gitu. Sulup itu menyelam ke dalam apa? Ke dalam air gitu ya. Itu artinya. Nah, ketika Yesus datang ke Yohanes, pertanyaannya, mau dibaptis, apakah Yesus perlu mikwe? Pertama, dia bukan orang non-Yahudi. Nah, kalau dia bukan orang Yahudi, ngapain datang mikwe? Padahal mikwe itu tujuannya adalah untuk pengakuan pengampunan dosa. Apakah Yesus berdosa? Nah, ini pertanyaannya. Mari kita lihat. Tidak. Yesus sebenarnya tidak butuh mikwe. Karena Yesus tidak butuh bertobat. Coba baca dalam 1 Yohanes 3:5. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Bagaimana harus bertobat? Tidak mungkin kalau begitu dia dan dibaptis karena dia berdosa. Tidak mungkin kalau begitu dia datang supaya diampuni dosanya. Kita baca Ibrani pasal 2. Pasal 4 ayat 15. Baca kan? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah ditubai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa, dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Gimana kok datang minta dibaptis? Nah, bahwa dia tidak berdosa kelihatan dari jawabnya Yohanes. Ayat 14. Dari Matius 4:3 itu. Tetapi Yohanes mencegah dia. Loh, kenapa mencegah? Berarti Yohanes tahu, kamu tidak perlu kesini sebenarnya. Iya kan? Kamu sebenarnya tidak perlu dibaptis, maka dicegah. Malah dia mengatakan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Betul kan? Jadi dia datang ke Yohanes bukan karena dia berdosa. Yohanes tahu dia tidak berdosa. Yohanes malah merasa, aku yang seharusnya baptis kamu. Kan kau yang seharusnya baptis aku. Maka dikatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan kau yang datang kepadaku, bertanya. Dia itu terheran-heran. Menunjukkan bahwa dalam ayat ini, Yesus memang tidak seharusnya tidak perlu dibaptis. Seharusnya dia yang membaptis. Dan dia datang kalau begitu dibaptis. Bukan karena dosa, bukan karena pertobatan. Loh, kalau gitu apa ya? Ayat selanjutnya. Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Maksudnya, biarpun aku tidak berdosa, biarpun aku seharusnya yang harus baptis, biarpun aku datang itu bukan karena minta pengampunan, biar ini terjadi, katanya. Mengapa? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lah kehendak Allah apa yang mau digenapkan ini? Kalau bukan dosa, bukan karena minta pengampunan, dan seharusnya tidak perlu dibaptis. Penggenapan Allah apa yang perlu digenapi Yesus dengan baptisan itu? Yohanes memberi keterangan di dalam Yohanes 1 ayat 31. Tolong bacakan.
Yohanes pasal 1 ayat 31, tolong bacakan. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, aku datang membaptis ke dalam air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi bukan karena dosa, bukan karena dia perlu baptis, bukan karena dia perlu pengampunan, bukan. Tujuannya dia dibaptis, dia datang membaptis, mendatangi baptisan Yohanes, supaya ia dinyatakan. Karena selama ini orang tidak tahu ini siapa. Orang miskin tukang kayu kok tiba-tiba muncul ngajar kesana kemari, bikin mujizat. Siapa orang ini? Orang pada tanda tanya. Orang sekampungnya pun tidak mengenal dia. Malah mereka tersinggung apa yang dilakukan Yesus. Coba kita baca dalam Markus pasal 6. Ya. Dalam Markus pasal 6 dikatakan begini. Ya. Markus pasal 6 ayatnya yang ke 2. Mulai ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di mana itu? Kampungnya di mana? Nazaret. Ya, di Galilea. Di atas Danau Tiberias, Danau Gadarena, Danau macam-macam namanya. Ya, di atas itu. Makanya ada satu Injil palsu namanya Injil Barnabas yang mengatakan Yesus naik perahu dari Kapernaum ke Nazaret. Emang perahunya bisa terbang? Ada itu di Injil Barnabas itu. Kelihatan palsunya Injil itu. Waduh, Yesus naik dari Kapernaum di pantai danau ke Nazaret naik bukit. Kok naik perahu? Emang perahunya perahu dampu awang, tahu cerita dongeng dampu awang. Dulu waktu zaman saya kecil saya ada komik saya baca itu. Dampu Awang itu punya perahu yang bisa terbang. Emangnya perahu seperti itu. Nah, jadi Yesus waktu itu dari Nazaret datang ke Yordan dan tinggal di kampungnya di Nazaret itu, orang enggak mau terima siapa dia. Ya. Coba kita baca lagi. Ya, Markus. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat besar yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan bagaimana mujizat-mujizat demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Terheran-heran. Karena taunya apa? Taunya ayat selanjutnya, bukankah ia ini tukang kayu? Nah itu loh masalahnya. Mereka enggak tahu siapa Yesus ini. Tukang kayu. Miskin lagi. Biarpun punya keturunan darah biru. Bukan karena terlalu banyak makan cumi-cumi loh ya. Darah biru karena mentah-mentah banyak makan cumi-cumi jadi biru. Itu bukan. Keturunan Daud maksudnya. Itu kan raja ya? Keturunan raja kan namanya orang berdarah biru gitu kan. Meskipun dia keturunan raja, Raja Daud, tapi keturunan raja ini sudah jatuh menjadi miskin dan akhirnya menjadi tukang kayu. Jadi Yesus datang itu bukan menjadi raja, orang wah kaya, bukan. Orang seperti saudara dan saya. Seorang tukang kayu. Makanya ketika menunjukkan pengajaran hikmat yang luar biasa, mujizat dan semuanya itu, orang-orang sekampungnya terheran-heran. Siapa sih orang ini? Sekolah pun tidak. Kok bisa nulis? Gelar universitas pun nggak ada. Kok bisa? Ya? Dan kelihatannya dia nggak pernah pergi kemana-mana. Kenapa dapat dikatakan begini? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria,
saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Saudara mengatakan berarti Maria punya adik, punya anak lagi dengan Yusuf sudah itu. Ini bukan. Yang disebut adik-adiknya Yesus ini, saudara-saudara Yesus ini. Pertama lihat, yang disebut anak Maria siapa dalam ayat ini? Yesus saja. Yang lain ada yang disebut anak Maria? Enggak. Hanya disebut saudara-saudara Yesus. Tak pernah dalam Alkitab satu pun dari antara mereka disebut anak Maria. Berarti yang jelas anaknya Maria adalah Yesus. Nah kalau gitu siapa saudara-saudara? Siapa namanya tadi? Yakobus, Yoses. Itu aja dulu. Mari kita lihat waktu Yesus disalib. Ada seorang perempuan yang ternyata ibunya orang ini. Coba kita baca. Dalam Markus pasal yang ke-15. Ya. Markus 15 ayat 47. Tolong baca. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaring. Nah, berarti kalau ada Maria Magdalena, ada Maria satunya, Maria ibu Yoses. Berarti Yoses anaknya siapa? Apakah Maria ibunya Yesus? Tunggu dulu. Pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Nah, sekarang tadi disebut ibu Yoses, sekarang disebut siapa? Ibu Yakobus. Padahal Yoses dan Yakobus kata adik. Berarti dua-duanya anak siapa? Anaknya Maria. Maria siapa ini? Nah, mari kita baca dalam Injil Yohanes 19. Kita baca dalam Injil Yohanes 19. Ayat 25. Dan di dekat salib Yesus. Nah, Yohanes 15 ayat 25. Dan dekat salib itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudaranya perempuan ibunya, yaitu Maria istri Kleopas. Nah, berarti Bunda Maria punya saudara, entah saudara apa itu. Namanya siapa? Maria juga. Istri Kleopas. Kalau gitu Maria yang ibunya Yakobus, ibunya Yoses tadi, ya Maria ini. Maria saudara perempuannya Theotokos. Maria saudara perempuannya Bunda Maria ibunya Yesus. Kalau gitu anak-anaknya saudaranya Yesus bukan? Iya. Saudara sepupu. Kita orang timur. Kalau orang barat sih enggak. Kalau bilang saudara maksudnya kakak adik satu ibu satu bapak. Kalau kita kan enggak. Sepupu aja dikenal ini saudara saya gitu kan? Betul enggak? Berarti saudara ini bukan berarti kakak adik. Yesus tidak punya adik. Dia adalah anak satu-satunya Bunda Maria. Saya buktikan. Yohanes 19 ini selanjutnya. Ayat selanjutnya ini. Ayat 26. Kemudian ketika melihat ibunya dan murid yang dia kasihi berdiri di dekatnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Hei wanita, lihatlah anakmu." Kenapa dia disebut wanita? Apa dia tidak menghormati? Bukan. Karena Yesus itu adalah Adam yang kedua. Kalau Adam menyebut Hawa apa sebutannya? Wanita. Dia akan disebut wanita karena dia berasal dari laki-laki. Sebagaimana Yesus adalah Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Maria adalah Hawa yang terakhir. Mengapa? Karena melalui ketidaktaatan Hawa yang pertama, Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Oleh ketaatan Hawa yang kedua, Maria, ketika dia mengatakan, "Akulah hamba Tuhan, jadilah padaku yang menurut kau katakan," barulah Yesus lahir. Seandainya Maria diberitahu malaikat, "Kamu mau punya anak." "Saya tidak mau, saya belum kawin kok punya anak." Kira-kira Yesus lahir nggak? Ya tidak. Maka lahirnya Yesus tergantung juga pada kemauan Maria, ketaatan Maria ketika dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang kamu katakan," ya malaikat.
Lukas 1 ayat 38. Tolong baca. Lukas 1 ayat 38. Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Iya, aku enggak akan menolak. Padahal tahu kira-kira Maria waktu itu gadis umur 15 tahun. Gadis umur 15 tahun kalau hamil menurut hukum Yahudi apa? Lempar batu. Maria enggak takut. Dengan ancaman kemungkinan dia akan dilempar batu, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut yang kamu katakan. Luar biasa gadis ini. Dia tidak takut mati untuk mentaati kehendak Tuhan dalam dirinya. Jadi benar, menurut tradisi gereja, memang Maria tidak pernah menikah. Yusuf hanya tunangan. Tapi zaman itu tunangan itu sudah dianggap seperti suami istri dalam pengertian harus ada suratnya. Sudah disebut istri, meskipun belum jadi istri sungguhan. Makanya gak ada ceritanya kapan Yusuf dan Maria jadi pengantin. Ada? Gak ada. Dan kalau tunangan semacam itu, mau putus pun harus ada surat cerai. Meskipun belum resmi jadi suami istri. Nah, baik. Jadi Yesus punya, Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus. Makanya ketika dia disalib sebagai anak satu-satunya, dia harus bertanggung jawab pada ibunya yang sendirian itu enggak? Ya harus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, wanita. Artinya dia itu hawa kedua. Bukan ini tidak menghormati, tidak mungkinlah. Kalau dia itu adalah penjelmaan firman Allah sendiri. Dalam zaman perjanjian lama di mereka, hormati ayah ibumu. Masa dia akan memberi contoh tidak menghormati ibunya pertama kali? Tidak mungkin. Berarti wanita di sini bukan berarti menghina wanita Maria, tidak. Menunjukkan kedudukan Maria sebagai hawa yang kedua yang melalui ketaatannya. Adam yang kedua lahir melalui dia. Sebagai hawa yang pertama melalui ketidaktaatannya menyeret Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Jelas ini ya? Makanya sebelumnya dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya disanjung, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, wanita, inilah anakmu. Berarti Yesus menempatkan hubungan antara ibunya dengan muridnya siapa? Sebagai apa? Ibu dan anak. Kalau Maria begitu, Maria ditempatkan dengan kita sebagai apa? Sebagai ibu kita. Ini banyak orang gak ngerti ini, menghina-hina Maria, memberhala-halakan kalau orang menghormati Maria. Menghormati ibunya kok berhala gimana sih? Yang menempatkan kita jadi dia, jadi ibu kita itu Yesus. Nah, kita muridnya Yesus bukan? Ya, yang disuruh jadi ibunya tadi siapa? Muridnya. Nah kalau kita muridnya Yesus, kita harus mengikuti. Bahwa memang Yesus menempatkan Maria jadi ibu kita. Terus? Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Jadi murid Maria mengamai itu kepada Maria, dia mengatakan, itu murid anakmu. Kepada muridnya, kepada Maria mengatakan, itu ibu, ibumu. Berarti murid-murid Yesus ditempatkan dalam hubungannya dengan ibunya Yesus sebagai ibu dan anak. Terus, dan sejak saat itu, murid itu menerima dia. Menerima siapa? Maria. Di dalam rumahnya. Coba bayangkan, kalau betul Yakobus, Yudas, Simeon, dan siapa tadi? Yusuf, Yoses, itu adik-adiknya Yesus. Dari 4 adik laki-laki, belum lagi kira-kira ada adik perempuan. Kalau itu adik kandungnya Yesus, apa enggak marah adik-adiknya ini? Abang ini gimana? Kami masih ada kok ibunya, mama dititipkan orang lain, marah enggak itu? Marahlah adiknya.
Lah kok enggak? Kenapa ibunya dititipkan orang lain yang bukan keluarga? Mereka enggak ada yang protes? Ya karena mereka bukan ibunya. Ini Maria bukan ibu mereka, Bunda Maria ini bukan ibunya. Ini tantenya. Mereka punya ibu sendiri. Siapa? Adiknya Bunda Maria yang namanya Maria juga gitu loh. Oleh karena itu mereka enggak marah-marah gitu loh. Dan akhirnya Bunda Maria memang dipelihara oleh Yohanes ke Efesus. Saya sudah pernah ke rumahnya. Sisa dari rumahnya masih ada di atas gunung gitu. Saya sudah ke sana dan saya sudah mengunjungi makamnya Yohanes. Akhirnya ketika Maria sudah menjelang tua, malaikat Gabriel datang lagi sama dia. Kamu akan mati sekarang. Oh, saya enggak mau mati di sini. Saya mau kembali ke tanah air saya kalau saya mati di sana. Akhirnya dia minta sama Yohanes, antar aku pulang dong. Akhirnya diantarlah dia pulang oleh Yohanes. Dia meninggal di Yerusalem. Nah, menjelang waktu meninggal, malaikat Gabriel datang lagi memberitahu kamu meninggal. Saya mau mati tapi kau tolong dan kumpulkan anak-anak murid saya, murid dari anak-anak saya itu datang sini menyaksikan kematian saya. Dan menurut catatan sejarah dalam gereja kita, akhirnya murid-murid itu sudah tersebar kemana-mana, diraibkan dengan kuasa Allah, didatangkan di tempat di mana Maria akan meninggal. Yang terlambat Yohanes, Thomas. Karena Thomas berada di India waktu itu. Ya, terlambat dia. Nah, akhirnya Bunda Maria meninggal. Nah, diantarkan oleh para malaikat dan murid-murid. Menurut mengangkut peti matinya. Waktu itu ada orang Yahudi yang marah. Ini penyebab kesesatan di Israel. Wanita ini melahirkan orang yang menyebabkan sesatnya orang Israel. Israel maksudnya Yesus. Kuburannya, apanya, peti matinya mau digulingkan sama orang ini. Gak tahu mereka Gabriel datang. Dipotong tangan orang. Terguling-guling dia teriak-teriak. Karena tangannya putus dua-duanya. Dia jatuh. Akhirnya minta tolong, minta ampun. Akhirnya didoakan oleh Petrus. Tangannya dikembalikan pulih. Dia akhirnya percaya pada Yesus. Ikut mengantar ke kubur. Akhirnya Bunda Maria dikuburkan. Dan kuburannya masih ada sekarang. Kuburannya Bunda Maria masih ada. Tapi kosong. Saya sudah ke sana juga. Tempatnya berseberangan dengan Taman Getsemani. Agak di pojok gitu. Di Israel sana. Mengapa kosong? Menurut catatan sejarah kita, dalam gereja kita, Thomas kan terlambat datang. Akhirnya dia datang. Setelah datang, Bunda Maria sudah gak ada. Loh, kok ibu, kok Bunda sudah dikuburkan? Antar dong aku kemana tempatnya? Diantarkan ke tempatnya, kaget ternyata kuburan yang kosong. Kuburannya kayak gua gitu kan. Itu ada gua memang. Kosong. Lah kemana siapa yang mencuri? Tidak tahu Bunda Maria menampakkan diri dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahu, ibuku sudah aku bangkitkan. Sebagai jaminan, orang yang percaya akan aku juga nanti akan bangkit. Sebagaimana ibuku sudah aku bangkitkan. Itulah sebabnya mengapa dalam gereja ortodoks, Bunda Maria sering menampakkan diri. Sebab apa? Dia hidup bukan mati. Dan bukan hantu itu yang menampakkan diri itu. Coba minta nanti lihat di YouTube ya. Ya itu. Yang penampakan Bunda Maria di Mesir itu. Kelihatan kan? Tahun 1906. Satu tahun loh itu. Dilihat oleh ribuan, bukan ribuan, jutaan itu. Dilihat oleh jutaan orang. Dilihat dengan mata, bukan mimpi ini. Sampai turun ke tanah dari kubah gereja ortodoks itu. Turun ke tanah. Orang sakit disembuhkan, dijamah. Ya kayak orang gitu. Mana hantu bisa begitu? Ya kan? Nah, jadi ajaran yang mengatakan Bunda Maria punya anak ini dan itu bukan dasarnya Alkitab. Itu pendapat sendiri, tahu enggak apa asalnya? Anti pada gereja Katolik itu awalnya. Kenapa belajar Alkitab harus anti dengan gereja lainnya? Belajar aja firman ini, enggak usah anti sana, anti sini.
Sehingga akhirnya mereka tidak mengerti bahwa yang disebut adik-adik tadi, siapa Yusuf, dan memang bukan anak Maria, dan mereka tidak pernah disebut anak Maria. Adiknya Yesus ya, tapi anaknya Maria bukan. Kalau saudara-saudara punya sepupu dikenalkan orang lain gimana? Ya saudara kan. Saudara saya tapi bukan anak ibu saya. Anak siapa? Anak tante saya. Iya kan? Tapi kita tetap saudara. Jelas ini ya. Nah, disitulah saudara. Jadi Tuhan Yesus memang tidak punya anak. Tidak punya adik. Hanya dia sendiri bersama Maria. Nah, loh, kok lari ke sana saya tadi? Nah, jadi Tuhan Yesus oleh orang kampungnya tidak dikenal karena dia hanya orang miskin. Mereka kenal, maksudnya mengapa sebutkan Maria, sebutkan saudara-saudara ini? Maksudnya, lo saya ini lo kenal keluarganya. Orang ini bukan orang apa-apa. Saya ini kenal keluarganya, dia satu kampung. Berarti Yesus memang tidak pernah pergi kemana-mana. Ada satu Injil palsu namanya Injil Aquarius. Yang mengatakan Yesus pernah pergi ke Himalaya. Belajar ilmu sihir kepada para pendeta Buddha di Tibet. Ada lagi yang mengatakan Yesus pernah pergi ke Mesir. Belajar ilmu sihir dengan ilmu-ilmunya orang Mesir. Kalau memang betul, mengapa dalam perumpamaan-perumpamannya dia tidak pernah berbicara sedikit pun tentang salju di Gunung Himalaya? Kalau dia membuat perumpamaan, orang menabur, orang ini, semuanya alamnya alam Palestina, alam Israel, tidak ada alam Mesir, tidak ada alam India, menunjukkan dia tidak pernah ke tempat-tempat itu. Bahwa ada Injil Papurus, Tukang Aquarius mengatakan dia pernah kemana-mana, itu cerita fiksi dan bohong, sebab orang kampungnya sendiri lebih tahu dari orang-orang ini yang hidup ribuan tahun sesudahnya. Orang kampungnya mengatakan, aku lo kenal saudaranya, aku kenal keluarganya, dia ini hanya orang tukang kayu, kok dia punya mujizat seperti itu dari mana? Orang sekampungnya tidak mau terima Yesus. Ya, kita baca lagi dalam. Nah, ini saya jelaskan supaya makin jelas maknanya apa yang dikatakan Yohanes, supaya ia dinyatakan itu, gitu ya. Coba kita kembali kepada Markus tadi ya. Markus 6. Dibilang ayat yang ke-6 tadi, dan bukankah saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, tentu saja taunya dia tukang kayu kok. Mungkin rumahnya rewel, kita nggak tahu juga ya kan. Orang miskin saudaranya banyak gitu. Dan nggak bisa nggak kemana-mana gitu. Ini buktinya dari respon orang-orang Nasaret ini, Yesus tidak pernah kemana-mana. Makanya Injil yang mana ada yang mengatakan, saya lihat di YouTube, Yesus itu dulunya adalah pendeta Buddha. Dari mana pula ini kayak gitu itu. Jadi macam-macam ide di karang, Yesus bukan anak Allah, Yesus pendeta Buddha, Yesus belajar magic di Tibet, Yesus belajar magic di Mesir. Saudara, jangan dengarkan itu bohong semua itu. Yesus sudah disalib. Tahu nggak siapa yang pertama kali mengatakan Yesus sudah disalib? Pemimpin bidat di abad kedua. Namanya Basilides. Basilides itu percaya ajaran namanya ajaran Gnostik. Zaman itu, ajaran sesat. Yang tidak percaya baiknya benda jasmani. Bagi dia, benda jasmani itu jahat dan buruk. Makanya orang-orang ini, kalau gitu Allahnya orang perjanjian lama, kan dia yang menciptakan benda jasmani, menciptakan tubuh, berarti Allah jahat. Ada Allah lain yang baik, yaitu Bapaknya Tuhan Yesus. Yang tidak punya tubuh. Maka tidak mungkin Yesus datang berwujud tubuh. Nah, tubuh itu jahat. Kata aliran ini. Makanya Basilides mengatakan, berarti waktu Yesus disalib, tidak mungkin dia disalib. Sebab dia tidak punya tubuh. Sebab dia itu logos, firman. Firman tidak mungkin punya tubuh.
maka tidak mungkin disalib. Lo yang disalib siapa? Siapa kira-kira? Yang disalib orang yang diserupakan dengan dia, namanya Simon dari Kirene yang menjunjung salibnya, yang mengangkut salibnya waktu dia mau dibawa ke Golgota itu yang diubah rupanya jadi Yesus. Dan itu yang disalibkan, Yesus sendiri mentertawakan, hehehe, aku masih hidup, kayak gitu. Nah, ternyata ajaran ini mempengaruhi pikiran banyak orang di Indonesia sekarang. Padahal itu ajaran berasal dari ajaran Gnostik. Ya, berasal dari orang namanya Basilides. Dan dia menulis Injil, namanya Injil Basilides. Saya punya Injilnya. Kemarin saya baca, saya tertawa itu. Ini kayak apa? Orang saya nanya kayak kenekan ngarang nggak begitu. Ini karangan, jangan dipercaya. Karangan Basilides ini, ya. Jadi kembali kepada orang-orang kampung tadi, ternyata Yesus itu tidak pernah pergi kemana-mana. Semua cerita yang ngawur-ngawur tadi dikarang orang sesudah zamannya Yesus. Dan akhirnya mereka kecewa kepada Yesus, dan apa yang dikatakan Yesus? Ayat yang ke-4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Berarti kalau gitu, intinya, orang kampungnya saja tidak tahu siapa dia. Bahkan nabi pun mereka tidak ngerti. Yesus mengatakan sebagai nabi, kalau mengatakan Tuhan, tetap tidak ngerti lagi gitu kan. Di sini dia mengatakan dirinya nabi. Kalau bilang Tuhan malah tidak ngerti lagi gitu loh. Nah, untuk itulah Yohanes datang supaya ia dinyatakan gitu. Karena orang tidak tahu siapa dia ini. Tukang kayu kok bisa mujizat? Nah, gimana dinyatakannya itu? Itu kan tujuan Yesus dibaptis supaya dia dinyatakan. Akhirnya datanglah ke Yohanes. Kembali kepada Matius. Jadi sekarang nanti kalau saudara ditanya orang sudah tahu jawabnya ya. Kok Yesus dibaptis? Kenapa? Jawabnya apa? Supaya dia dinyatakan. Bukan karena dia berdosa, enggak. Buktinya apa? Itu dicegah Yohanes. Buktinya apa? Yohanes mengatakan, kamu yang suruh membaptis saya. Kok kamu datang ke sini? Iya kan? Itu buktinya. Nah, terus kita kembali kepada Matius 3 ini. Matius 3. Lalu jawab Yesus ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti baptisan itu tadinya masuk ke air, baru keluar. Itu ya memang baptisan kan ke dalam air mengalir, apa mikweh tadi, dan mikweh ini adalah akhirnya berubah menjadi baptisan. Berarti kalau menurut Alkitab baptisan itu ya memang diselamkan gitu. Nah, ya memang waktu itu di dalam kitab namanya kitab Didakhi yang ditulis para rasul pada abad ya menjelang, buku ini ditemukan abad kedua, buku dari tulisan yang namanya tulisan para bapa rasul ya. Baptiskanlah demikian, masukkan ke dalam air 3 kali dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau tidak air mengalir, tidak ada air mengalir, percikkan dia dengan air. Jadi di zaman purba memang ada percik itu, tetapi perkecualian kalau tidak ada air. Lah di Indonesia banyak air, masa dipercik? Kecuali kalau tidak ada air itu tidak apa-apa menurut surat Didakhi. Kalau tidak ada air memang boleh dipercik. Saya pernah mempercikkan orang juga. Karena orang itu mau meninggal. Sudah menggeletak di kamar ini, saya tantang mau terima Yesus, mau minta dibaptis ya. Ya enggak mungkin lah saya gotong ke kolam itu, mati saya ditangkap polisi. Iya kan? Akhirnya saya percikkan di kamar itu dan tak lama kemudian dia meninggal. Nah ini perkecualian boleh, ya. Sebab kalau kita memaksakan dia, wah diangkut pakai ambulan itu, dicemplungkan sungai.
Iya kan? Makanya kadang-kadang kita harus mengerti, jangan kaku kayak gitu. Harus melihat perkecualian diizinkan, tapi jangan perkecualian dibuat norma gitu loh. Di tempat yang banyak air ya dilakukan supaya normanya. Normanya apa? Normanya dimasukkan ke dalam air, diselam gitu ya. Kembali ya. Dan Yohanes pun menurutinya sesudah dibaptis. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Mukjizat terjadi waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, melambangkan Yesus datang untuk membuka surga bagi manusia. Inilah dia dinyatakan tadi. Sekarang orang tahu ternyata orang tukang kayu ini bukan hanya sekedar tukang kayu. Dia pembuka surga, dia jalan ke surga. Makanya kok dia mengatakan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini dibuktikan. Dia membuka jalan ke surga itu, membawa orang menuju kepada Bapa. Makanya waktu dia dibaptis, langit terbuka. Di sini dinyatakannya itu. Kalau nggak baptisan ya nggak ada terjadi ini kan. Orang nggak tahu siapa dia kan. Terus sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau Roh turun atas seseorang, orang itu diapakan namanya? Diurapi. Kalau dulu dalam perjanjian lama, agar Roh Kudus turun ada sarananya, dengan apa? Dengan minyak. Coba kita baca 1 Samuel pasal 16 ayatnya 13. Lalu Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu sampai seterusnya, Roh Yahweh berkuasa atas Daud. Nah, Roh turun sesudah pengurapan. Yesus tidak usah simbol. Yesus langsung Roh itu turun ke atas dia dalam keadaan sepenuh-penuhnya tanpa batas. Kalau pada manusia secukupnya saja, pakai simbol, simbolnya minyak. Makanya sudah baptisan kita dioles minyak, kita diurapi, ya kan? Kalau Yesus, Roh Kudus diberikan sepenuh-penuhnya tanpa simbol. Coba kita baca dalam Yohanes 3:31. Yohanes 3:31. Tolong bacakan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan kata-kata dalam bahasa bumi. Terus? Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Itulah Yesus. Terus? Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Terus? Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Terus? Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Nah, kepada Yesus Kristus Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Maka pengurapan Allah kepada kemanusiaan Yesus adalah kemanusiaan tanpa pengurapan tanpa batas. Itulah sebabnya dia itu Masyiah. Hamasyiah itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya menjadi Al-Masih. Kalau bahasa Yunani-nya menjadi Ho Christos. Bunyi bahasa Indonesia jadi Sang Kristus. Artinya orang yang diurapi. Dalam perjanjian lama ada 3 jabatan orang itu diurapi. Imam. Kalau orang jadi imam harus diurapi. Imamat 8:12. Tolong bacakan.
Penamat 8 ayat 12. Penamat 8 ayat 12. Ia menuangkan minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan mengurapinya untuk menguduskannya. Iya, jadi waktu Harun jadi imam, diurapi dengan minyak. Raja, tadi Daud kan, diurapi mau jadi raja. 1 Samuel 10 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 10 ayat 1 dan 2. Kemudian Samuel mengambil buli-buli minyak, lalu menuangkan ke atas kepala Saul dan menciumnya sambil berkata, "Bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya pada saat itu, pada saat engkau pergi dariku?" Ya, sudah cukup. Jadi kita Saul mau jadi raja diurapi. Harun mau jadi imam diurapi. Orang jadi nabi juga perlu diurapi. 1 Raja 19 ayat 16. Demikian, 1 Raja-Raja 19 ayat 16, engkau juga harus mengurapi Yehu anak Nimsi sebagai raja atas Israel. Elisa anak Safat dari Abel Mehola harus engkau urapi sebagai nabi. Nah, jadi yang diurapi di Israel apa saja, di jabatan apa saja? Raja, imam, raja, dan nabi. Setiap imam adalah Mesia. Setiap raja adalah Mesia. Setiap nabi adalah Mesia, tapi bukan Hamasia. Bagaimana caranya menjadi Hamasia? Satu orang harus memegang tiga jabatan sekaligus. Rangkap. Untuk jadi Hamasia, satu orang ini harus punya tiga jabatan sekaligus. Ya imam, ya raja, ya nabi. Itu pertama. Jabatan ini harus mutlak. Artinya dia gak pernah pensiun. Artinya dia gak pernah bisa diganti. Berarti jabatan ini harus jabatan selama-lamanya. Berarti orang ini harus orang kekal, yang gak bisa mati, gak bisa digantikan. Maka Mesias, Kristus, itu adalah imam kekal, raja kekal, nabi kekal di dalam diri satu orang. Ya, untuk memiliki tiga jabatan sekaligus secara mutlak, dia harus diurapi secara mutlak juga. Maka roh harus dicurahkan kepada dia tanpa batas. Oleh karena itu ada orang ngaku Kristus, tanyakan, kamu nanti bisa mati enggak? Ya, tanyakan kalau ada orang itu bisa terus, loh, kamu bisa mati enggak? Itu pertama. Yang kedua, kamu nabi bukan? Iya, saya nabi, iya, tapi kamu bisa mati enggak? Padahal kenabian dari Mesias itu tidak bisa mati. Mengapa Yesus nabi? Karena dia firman yang jadi manusia. Maka dia nabi. Bedanya nabi dengan Yesus apa? Kalau nabi yang lain itu firman, orang yang menerima firman, gitu kan? Kalau Yesus, firman itu jadi orang. Jadi manusia. Jadi kalau gitu Yesus, kalau dia nabi, sumbernya segala kenabian. Sebab dia firman itu. Nabi-nabi punya firman, padahal dia firman sendiri. Jadi kalau gitu, kalau dia nabi pun, nabi pamungkas, nabi terakhir, tidak ada nabi yang bisa menggantikan dia. Sebab dia kekal. Apa dia raja? Iya. Karena sudah bangkit dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yang punya segala kuasa itu apa? Raja. Berarti dia adalah raja. Yesus bisa mati enggak? Tidak, sudah bangkit enggak mati lagi. Maka dia raja kekal. Apa dia imam? Ya. Imam itu tugasnya apa? Mengorbankan korban. Yesus punya korban apa tubuhnya? Korbannya? Tubuhnya. Waktu disalib itu tubuhnya jadi anak domba Allah yang disembelih.
kayu salib itu adalah mesbahnya untuk korban. Deritanya yang menyakitkan itu adalah api pembakaran korban itu. Berarti waktu Yesus disalib adalah jadi korban. Korbannya hilang enggak? Hendak, karena korbannya tubuhnya ini, tubuhnya bangkit lagi. Berarti korban itu jadi korban yang hidup, korban yang kekal. Sebab sesudah mati, Yesus tidak mati lagi. Sudah bangkit, Yesus tidak mati lagi. Sudah itu tubuh itu dibawa kemana? Tubuh yang tadi jadi korban itu dibawa kemana? Ke surga, di hadapan pada Allah. Dalam perjanjian lama yang membawa hasil korban kehadirat Allah di bait Allah siapa? Imam. Dengan demikian, dengan Yesus membawa tubuhnya ke surga, dia jadi imam. Jadi Yesus itu imam kekal, raja kekal, nabi kekal. Makanya dia itu Hamasiah. Makanya dia itu diurapi tanpa batas. Makanya Roh Kudus turun langsung kepada dia tanpa minyak. Jelasnya. Jadi luar biasa peristiwa baptisan ini, saudara. Kelihatannya ceritanya kayak sederhana. Setelah dikupas, luar biasa. Betul-betul Yesus dinyatakan sebagai Mesias yang mutlak, sebagai Hamasiah. Ya, terus baca lagi kita. Markus Matius pasal 3. Dia langit terbuka, yang melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Yesus sebagai firman yang jadi manusia, ada Roh Allah. Dan lalu terdengarlah suara dari surga. Suara siapa ya? Bapa. Jadi untuk pertama kalinya Tritunggal secara utuh dinyatakan di dunia. Untuk pertama kalinya Tritunggal secara utuh dinyatakan di dalam dunia. Ketika engkau dibaptis di Yordan Tuhan, penyembahan Sang Tritunggal dinyatakan. Karena suara Sang Bapa menyaksikanmu, menyebutmu sebagai anak terkasih. Dan Sang Roh dalam rupa seekor burung dara meneguhkan firman-Nya yang benar. Ya Kristus Allah kami yang telah menyatakan diri dan menerangi dunia kemuliaan bagimu. Itu namanya kidung troparion. Kudung apa? Troparion, kidung tema yang dirayakan pada hari itu. Setiap hari raya punya kidungnya sendiri, namanya kidung troparion. Gereja juga punya troparionnya. Gereja ini namanya apa? Hari nanti dicarikan troparionnya Nabi Elia. Untuk dinyanyikan setiap liturgi. Jadi kidung troparion itu kidung pendek yang berisi tema apa yang dirayakan. Nah tadi kan ini temanya tentang Tritunggal, itulah kidung troparion. Berarti menurut troparion ini, penyembahan Tritunggal pertama kali dinyatakan pada waktu Yesus dibaptis. Karena sebelumnya orang tidak tahu siapa Tritunggal. Tapi dengan dibaptis, Yesus dinyatakan bukan hanya sebagai Mesias, tapi juga sebagai anak Allah yang adalah firman Allah. Makanya dikatakan ya, makanya kalau ada orang mengatakan, oh Yesus itu ya Allah Bapa, lo yang bersuara siapa terus? Oh Yesus itu ya Roh Kudus yang turun, siapa terus? Ada kan orang ngomong gitu, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Kamu enggak tahu baca Alkitab mungkin. Di situ ada suara Bapa menyaksikan. Ada Roh tuh turun. Yesusnya sedang jadi manusia, dibaptiskan. Jelas ini. Tertunggal gitu loh. Ya. Maka selanjutnya dikatakan. Apa sih tertunggal itu sebenarnya?
Tritunggal itu Allah yang satu, yang memiliki firman kekal dalam dirinya, dan memiliki roh kekal dalam dirinya. Sederhana sebenarnya. Tritunggal itu Allah yang satu, yang disebut Bapa, yang memiliki firman kekal yang dikandung dalam diri, tapi yang juga keluar dalam dirinya, sehingga dia disebut anak, yang juga memiliki roh yang kekal dalam dirinya, untuk memberi kehidupan pada manusia, sehingga disebut roh kudus. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Tuhan jadi satu, bukan. Allah yang satu, yang memiliki firman, dan memiliki roh. Nah, di sini dinyatakan, roh Allah ada, firmannya sedang menjadi manusia. Roh Allah turun dari mana? Di sini? Dan pada waktu juga langit terbuka dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti dari mana tadi? Dari langit. Berarti kalau itu berasal dari mana roh ini? Dari Bapa. Dan terdengarlah suara dari surga. Suara siapa ini? Suara Bapa. Apa katanya? Inilah anakku yang kukasih. Ini juga nubuatan Mesias ini. Karena ini dikutip dari Mazmur 27. Tolong baca. Ayat ini, ucapan Bapa ini penggenapan dari nubuat dalam Mazmur 2 ayat 7. Tolong baca kan. Mazmur 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, aku akan menyatakan ketetapan Yahweh. Dia berkata kepadaku, engkau adalah putraku. Iya tak? Engkau adalah putra. Engkau adalah anak. Dan kata-kata ini diucapkan waktu Yesus dibaptis. Engkau adalah anakku yang kekal. Berarti di situ Yesus dinyatakan bukan saja sebagai firman yang menjadi manusia, tapi juga sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam Mazmur. Engkau adalah anakku yang kekasih, kepadamu aku berkenan. Itu nubuat dari Yesaya 42 ayat 1. Tolong bacakan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Iya toh? Yang kepadanya aku berkenan. Ini berbicara tentang hamba Tuhan, yaitu ya. Ya Mesia. Jadi kata-kata Allah ini menggenapi nubuat sebelumnya. Dengan demikian betullah waktu Yesus dibaptiskan, dia dinyatakan identitas sebenarnya. Ternyata dia bukan hanya sekedar tukang kayu, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dan dengan datangnya Yesus, surga terbuka bagi manusia. Dengan datangnya Yesus, kepenuhan keilahian sebagai Tritunggal dinyatakan kepada manusia. Nah, setelah kita selidiki, ternyata isinya luar biasa. Ya. Nah, maksudnya apa sekarang? Yesus di dalam air, dia adalah firman. Di dalam air lalu ada roh di atasnya. Mengingatkan apa ya? Penciptaan. Pada Allah waktu mencipta, Allah mencipta, lalu ada roh Allah melayang-layang di permukaan air, lalu Allah menjadikan dunia melalui apa? Firman. Jadi waktu ada penciptaan, di situ Allah hadir, Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah. Berarti ada Allah, ada roh Allah, ada firman pada waktu penciptaan. Dan di baptisan ada Allah, ada roh Allah, ada firman yang menjadi manusia. Berarti kalau gitu, baptisan Yesus ini adalah sebenarnya mengingatkan penciptaan. Berarti baptisan Yesus itu adalah penciptaan ulang dari alam ini yang sudah jatuh dan mengalami kelabukan. Jadi Yesus dibaptis tujuannya bukan untuk dosanya, untuk menyatakan bahwa dunia ini diperbarui oleh Yesus. Dilambangkan dia sebagai firman ada di air, roh ada di air,
Allah menyatakan inilah anakku yang kekasih, sebab air ini adalah inti dari kehidupan dalam alam ini. Maka dikatakan dalam 2 Petrus 5:5, tolong bacakan. Ya agak panjang, tidak apa-apa ya, supaya jelas ya. Jadi nanti Romo pulang kalian sudah tahu, ditanya orang sudah tahu semua ini. 4 ayat ini ternyata isinya dalam. Ya. Coba kita baca di dalam 2 Petrus 5:5. 2 Petrus 5:5, tolong bacakan. Petrus 3:5. Enggak ada 2 Petrus. Petrus 2 Petrus 3:5 keliru saya. Orang udah tua ya, kadang-kadang keliru. 2 Petrus 3:5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bumi yang berasal dari air oleh air. Berarti kalau gitu air adalah inti kehidupan dalam alam ini. Kalau tidak ada air, orang mati. Kalau kita mengalami dehidrasi, kita juga mati. Kalau tubuh kita kekurangan air, kita mati. Oleh karena itu ketika Yesus dibaptiskan dalam air, berarti dia menyentuh inti kehidupan, inti ciptaan yang ingin diciptakan baru. Dia sudah mulai penciptaan baru pada alam ini dengan menyentuh air itu waktu dibaptiskan, sehingga air ini sekarang bisa menjadi saluran hidup baru. Itulah sebabnya mikweh berubah jadi baptisan dengan Yesus masuk ke dalamnya. Karena tadi kalau mikweh itu hanya upacara saja, sekarang melalui baptisan membuat kita dihidupkan melalui penyatuan dengan Yesus. Pada saat itulah mikweh berubah menjadi baptisan Kristen. Karena baptisan Kristen itu menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan serta penyalipan dan penguburan Yesus Kristus. Di situ kita mendapatkan kehidupan baru. Nah, dengan disentuhnya alam ini, intinya alam yaitu air, maka ini pembaruan sudah mulai. Jadi keselamatan itu bukan hanya keselamatan kita masuk surga saja. Keselamatan itu pemulihan kita pada tujuan awal ketika alam menciptakan kita, yaitu supaya hidup kekal. Dan pemulihan alam semesta ini nanti akhirnya diubahkan menjadi langit baru dan bumi baru. Coba kita baca 2 Petrus 3:12. Nah, itulah mengapa perayaan baptisan ini kita rayakan, karena intinya sangat dalam. Ini adalah pemulihan alam dan pemulihan kehidupan. Terus 2 Petrus 3:13. Uh-huh. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Iya, yang kita nantikan bukan langit yang sekarang ini, bukan bumi yang sekarang ini. Bumi yang akan dipulihkan, dan pemulihan itu sudah dimulai ketika firman Allah menyentuh air pada waktu dibaptiskan. Kita sedang menunggu langit baru dan bumi baru tadi yang dipulihkan oleh firman Allah ketika dia menjadi manusia. Jelas ini ya? Nah, itulah sebabnya mengapa kalau baptisannya Yesus ini adalah merupakan pemulihan kehidupan, membawa pembaruan, itu dirayakan, airnya didoakan, dan kita mohon supaya berkat sungai Yordan itu turun ke air itu. Berkat apa itu? Berkat pembaruan. Oleh karena itu airnya dibawa pulang untuk memberkati rumah, supaya rahmat pembaruan juga masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Oleh karena itu air ini sering memberikan mujizat. Orang sakit minum itu bisa sembuh. Dulu ada orang kerasukan setan, saya percina, wah setannya teriak-teriak, terguling-guling, sembuh. Karena air ini bukan air biasa lagi. Air yang gimana Roh Kudus hadir, seperti Roh Kudus hadir di sungai Yordan. Dan itulah sebabnya nanti kita bawa pulang, kita simpan air itu sebagai peringatan kita akan pembaruan yang dilakukan Yesus melalui pembaptisan. Jelas ini ya? Nah, inilah makna daripada perayaan Epifani.
Nanti airnya jangan dibuang begitu aja ya, kalau sudah selesai ya. Disimpan, kalau untuk sakit, doakan dalam nama Yesus, dimohonkan rahmatnya, kita minum, atau kita bersihkan. Kalau ada rumah diganggu oleh roh jahat, doakan dalam nama Yesus diusir, dipercikkan. Roh-roh jahat akan lari. Karena dalam air itu, Roh Kudus sudah memberkati dengan hadir. Jelas ini ya? Ini bukan anu lo ya, bukan sihir lo ya. Kita menghadirkan kuasa Kristus melalui benda jasmani. Kok bisa? Kristus memang menyelamatkan kita bukan melalui benda jasmani. Kristus menyelamatkan kita melalui benda jasmani kan? Iya, tubuh itu bukan benda. Darah yang mengalir itu bukan benda. Paku di salib itu bukan benda. Salib kayu itu bukan benda. Yesus menyelamatkan kita melalui yang jasmani. Oleh karena itu dalam iman Kristen Ortodoks, yang jasmani itu bukan sesuatu yang buruk. Hanya ajaran gnostik mengatakan yang jasmani buruk. Kalau orang Kristen sampai mengatakan yang gak perlu yang jasmani-jasmani, berarti kamu dipengaruhi oleh pikiran gnostik. Dalam iman Kristen tidak begitu. Dalam Injil, firman jadi daging. Daging itu jasmani, dan kita diselamatkan oleh yang jasmani ini. Kolose 1 ayat 21. Oleh karena itu, melalui yang jasmani, Allah bekerja untuk menyatakan yang jasmani itu baik. Kolose 1 ayat 21. Ayat 21. Kamu yang dahulu menjauhkan diri dan memusuhinya dalam pikiran serta perbuatanmu yang jahat, sekarang telah didamaikan di dalam tubuh jasmaninya. Kamu didamaikan dengan Allah melalui apa? Tubuh jasmaninya, bukan iman yang abstrak, konkret. Kita didamaikan dengan Allah melalui tubuh jasmaninya Yesus yang mati di salib, yang mencurahkan darah. Darah itu jasmani tidak? Nah, kita mengatakan darah Yesus berkuasa. Loh, kok darah bisa berkuasa? Karena melalui darah, melalui yang jasmani, Allah bekerja. Sebab yang jasmani itu bukan sesuatu yang disingkirkan. Makanya keselamatan bukan hanya menyangkut roh saja. Makanya kita percaya nanti ada kebangkitan tuh. Keselamatan bukan hanya roh kita saja sendiri, tidak. Makanya nanti ada langit baru dan bumi baru. Semua yang jasmani ini akan diberkati oleh Allah, dikembalikan. Nah, itulah sebabnya maka air ini juga diperkenankan oleh Allah menjadi sarana di mana kuasa rohnya bekerja di antara kita. Nah, itulah artinya perayaan Epifani. Jadi kalau tadinya tidak ngerti, sekarang sudah ngerti ya. Jadi kalau nantinya tidak tahu apa itu baptisan Yesus, sekarang sudah tahu, oh ini toh maksudnya baptisan Yesus. Ya, baik. Saya ceritakan agak lama, ya mungkin bukan agak lama, memang lama. Supaya apa? Supaya tuntas. Jadi kalau saya tidak tahu pun, tidak datang lagi pun, sudah tahu, oh itu toh. Ya, kalau mau dengar ya minta sama Mas Iwan. Nanti dimasukkan dia dong. Di Padepokan. Mungkin didulukan aja Mas, karena ini waktunya ya. Baik, saya kira kita lanjutkan liturgi kita. Setelah selesai kita mendoakan air. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.